sejahtera. Saya adalah Aspirina Nasha Anak Jati dari kelas tingkatan 6 Nasha Bangkok. Jadi hari ini saya ingin menerangkan bab satu yaitu perniagaan dan persekitaran. Jadi di sini saya ingin menjelaskan identiti dan aktiviti perniagaan. Terdapat 4 identiti perniagaan di sini yaitu pertama adalah unicorn tunggal, perkongsian, korporasi, dan syarikat. Syarikat ini terdapat di sini yaitu syarikat awam berhad dan syarikat sini yang berhad. Saya akan memulakan penerangan unicorn tunggal dulu. Okay. Jadi ciri-ciri unicorn tunggal adalah ia diuruskan oleh hanya seorang pemilik sahaja. Syarikat ini mudah ditubuhkan kerana mempunyai size yang kecil. Dan yang ketiga adalah pemilik boleh menggunakan modal sendiri ataupun membuat pinjaman modal daripada keluarga mereka sendiri. Di sini saya hanya memberikan dua kebaikan dan dua keburukan unicorn tunggal ini. Kebaikan unicorn tunggal yang pertama adalah keuntungan dan kerugian ini hanya ditanggung oleh seorang pengurus sahaja. Dan yang kedua adalah bebas bertindak ataupun bebas membuat perundingan tanpa mendapat persetujuan daripada orang lain. Keburukan unicorn tunggal adalah syarikat ini tidak akan kekal sekiranya pemiliknya akan mati, dan ini juga kemahiran ini juga hanya dimiliki oleh pengurus sahaja. Sekian.